In 200 meters, make a U-turn. Make a U-turn, then turn left. Turn left, then your destination will be on the left. Salam. Sudah sampai Ani ya di Cok Joko Widodo. Iya. Di daerah Tegal Selatan. Iya. Ya, tempat itu langsung aja ya sama. Iya. Oke. Okay. Ani. Ini in. Sorry. Ya. Pertama kali. Ya, kita baru pertama kali. Ya. Oh, ini start di sini. Oh. Ya. Ini adalah outlet coffee yang self servicean. Ya, adanya ini mulai tahun, aku baca tadi di IG-nya kalau nggak salah yang Oktober apa November tahun 2023 gitu loh. Jadi di Jokopi Go ini ada 3 area Han. Area pertama area Go, ini ada bermacam-macam es krim, minuman, makanan kecil, dan PPKB itu souvenir. Terus ada area kasir mandiri dan area pelayanan mandiri, nanti bisa nambah es batu, meja pemberhentian, atau menghangatkan roti. Iya. Ya. Ah, ini apa ini? Es krim. Es krim penyusukan, buka freezer. Oh, ini lahan. Loh, kok nggak ada? Mungkin stoknya kosong kali ya. Buka freezernya di mana? Oh, harusnya ada alatnya di sini toh, tapi nggak ada alatnya. Oh gitu. Iya, sudah nggak ada alatnya. Terus ini kopinya. Kamu macam-macam ini apa ini? Kopi susu coklat, ini apa? Kopi susu pisang, kopi susu busukan, kopi susu arang. Ini yang pegang. Pariwisata, pisang coklat krim, pisang susu krim, arang susu krim, coklat susu krim. Ini yang pegang apa itu? Matcha. Oh, matcha tadi. Iya. Oh ya. Oke, kamu pilih itu. Apa ya pilih? Aku yang mau yang kopi susu blusukan Han. Ini apa? Kopi susu blusukan. Ya. Iya, itu aku. Lebih manis gitu. Makasih. Aku apa ya? Ini penasaran ini aku. Apa itu, Han? Arang susu krim. Oh, hitam gitu ya? Oke. Terus kita kemana ini? Nah, ini kita ini ada makanan kecil, Han. Banyak.
Pesanan kecil, ya. Mau apa? Ada apa aja ini? Croissant, roti oles, bolu pisang, donat gula. Mau apa? Kaku yang itu aja, ya. Kue pisang, ya. Oke. Terus ini, oh apa ini? Tumbler. Souvenir, tumbler sama apa ini? Apa ini? Oh tumbler ya. Ini apa ini? Oh paper ini ya. Apa namanya? Bag itu loh. Buat belanja, souvenir. Terus area apa? Tuh transaksinya di sini, bayar di sini ya. Oke. Pakai keris ya ini bayarnya. Oh gitu ya. Enggak bisa pakai tunai. Oh, okay. Ya, oke. Okay. Oke, okay, aku mau bayar ya. Iya, di scan barcode-nya nih. Oke. Okay. Terus kok enggak muncul di layarnya ini? Mungkin harus jadi satu mungkin ya. Oh, belum di. Itu ada petunjuknya ini di atas. Ya. Nah, itu sorry. Ah, ya, ada tuh di atas belum diketik. Makanya enggak bisa. Oke, kita ulang lagi. Oke. Okay. Nah, ada bolu pisang 17.000. Terus ini. Harus sabar ya, maklum kita baru pertama kali. Coba yang lain dulu. Nah, bisa. Coba. Bisa. Terlalu dekat atau gimana ya? Oh, ya alhamdulillah, ya. Setelah sekian lama. 2.000. Oke, terus habis itu bayar. Bayarnya ini. Pakai itu, GoPay aku. Oh gitu, iya ya. Langkahnya udah benar ya padahal dia. Oh, bayar. Oh, ya Allah. Ya. Alhamdulillah. Sekali lagi kita maklum Hani baru pertama kali. Masukkan pin dulu. Oke. Okay. Ingat alhamdulillah, sukses. 66.000 totalnya tadi. Oke. Cetak struk. Oke. Munculnya di situ. Oke, sudah selesai pembayaran. Ya. Terus satunya adalah tadi ke ini, meja ini. Sesuaikan kebutuhanmu. Oke. Ya. Oh iya, ini melewati sebentar es batu kalau mau lebih nikmat ya, di sini ya. Nah, es batu boleh. Nah, tandanya di sini. Kamu mau es batu juga? Ya boleh lah. Ambil es batu, terus buka. Oh. Kelihatan. Kelihatan, oke. Okay. Karena cuacanya panas, kita mau yang dingin-dingin. Betul. Ya. Tambah dingin, tambah es batu. Oke. Basah itu gimana ya? Kalau basah uang gimana
Enggak apa-apa kan, es batu aja. Ya. Terus habis gitu. Nah ini tadi yang langkah berikutnya tadi nih. Oh, ini ada tisu. Oh, ini ada tempat sampah kan? Astagfirullah. Sekali lagi maklum, baru pertama. Iya. Jadi serba apa ya, kesulitan, serba nggak tahu, serba yang macam-macam lah. Ya, kita tetap jaga kebersihan ya. Betul ya. Terus apalagi ini dibuka, nah ini kita buka. Ya. Ini punya aku dulu. Ya, pilihannya ini tadi ya. Kopi busukan tadi. Ya. Kopi busukan. Masih ada sisa nggak bisa, nanti mungkin yeah, dituangin lagi ya kalau betul. Kalau habis. Kemudian ini punya Hani, apa tadi? Arang. Arang hitam. Es arang susu krim. Nah, stop. Oke. Iya, warnanya abu-abu ya. Iya, cocok tuh. Enggak. Oh, bawahnya emang gini. Begitu ya. Penasaran sih nanti rasanya gimana juga. Ya, kocok dulu. Oke. Sama untuk warna. Ya. Warna abu-abu. Abu-abu ternyata ya. Ditambah lagi ya. Terus ini aku dibuang. Ini tangannya nggak lengket, barangkali cuci nggak ya. Ini mau diangetin di mikrowave. Oh ini ya, ya lebih nikmat jika hangat. Tunggu ya sampai anget. Iya, agak otomatis. Ini buang dulu ya. Oke. Han, tadi nggak pakai keranjang. Ini ada keranjang yang habis dipakai, itu kita harusnya ngambilnya keranjang di sini waktu mau ngambil makanan pertama kali. Ya, nggak apa-apa lah. Sepi ya, cuma kita berdua ini tadi. Mungkin kalau ada pelanggan lain bisa jadi kita ikut minggu. Iya, bisa nyontoh. Jadi makan sendiri buat tamu. Alhamdulillah sudah selesai off. Kita lihat hasilnya. Ya. Oke, kita ambil. Ya. Hati-hati panas ya nih. Jadi gosong. Lama. Di luar ekspektasi, baunya sampai kecium. Ya. Aduh. Kita menikmati di bersih lagi. Oh, iya. Oke, yuk.
ambil. Ya. Nanti kamu masuk ambil lagi ya. Ini oke. Okay. Ya, kita duduk di sini. Alhamdulillah ini agak mendung-mendung cerah. Enggak panas. Wow, oke, okay, kita nikmatin. Di sekitar Joko Pigo ini ada beberapa usaha lainnya juga, ada toko baju, Rumah Baik Indonesia, terus ada tempat makan juga, dimsum, bebek goreng, ada itu cuci sepatu ya Han, ya, sama ya. Ada barbershop juga. Oke, kamu yang ini tadi ya? Apa ya. Tadi arang? Arang susu krim. Oh iya. Kalau aku tadi kopi blusukan. Kopi blusukan. Iya. Bismillah, coba. Ngomong-ngomong ini tadi aku anu arang susu krim ini susu ya lebih cenderung daripada kopi sebenarnya. Ya. Dicoba. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Bismillah, segar. Segar ya. Enak enggak terlalu manis? Tambahin. Arang identik dengan warna hitam, tapi ini sekali lagi abu-abu. Ya, coba. Oh, nggak ada pulsanya ya. Coba. Mana? Iya, ke susu ya. Iya. Masukin semua ya. Ini benar nih, ke kopi banget. Cukup dulu. Ini lebih pahit ya kopinya. Tapi enggak terlalu manis kok, enak. Kalau ini menurutnya nih manis enggak? Enggak manis. Manis enggak ya? Lebih kental susunya ya. Iya. Alhamdulillah. Kocok dulu. Ya, petunjuknya cocok dulu sebelum disajikan. Sekali lagi cuacanya benar-benar mendung-mendung sahdu. Alhamdulillah, enak. Terus kita coba bolu pisang. Bolu pisangnya yang kegosongan. Jadi gimana tadi? Kukira itu angka 17 20 itu detik, Han. Ternyata menit. Ternyata menit, 20 menit. Jadi gosong. Enggak apa-apa, kita coba. Semoga enggak pahit, Han. Kukira kayak microwave 20 detik gitu ya. Ternyata ini air fryer 20 itu 20 menit. Padahal ini rotinya itu harusnya cuma 2 menit aja untuk menghangatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pisangnya kerasa enggak? Kenapa gosongnya? Jadi crispy. Jadi crispy. Luarnya crispy karena gosong. Baru. Sekali lagi ini pengalaman pertama ya, baru pertama kali kita. Sekali lagi benar-benar dari masuk sampai aku beli itu sampai pengalaman pertama ya. Rotinya gosong. Ini seru lah, Pak, enggak.
jadi sama-sama belajar. Iya. Kalau tiba-tiba tahu kan beda cerita. Iya, seru juga tapi ya. Udah lama ya, sekitar November atau Oktober 2023 kita bisa baru bisa nyobanya sekarang. 2024. Pisangnya juga rata ya, manis. Enak. Enak. Luarnya tapi nggak pahit kok, crispy, dalamnya empuk mas. Kelamaan soalnya. Ya. Ya, separuh lagi ya nih, satu. Badannya aja. Aku cuma. Susu. Ini ada itunya juga kan? Mana? Kayak kedai kopinya tuh sendiri tuh ada. Oh gitu. Cuma mereka bikin nggak tahu di alamatnya di mana ya. Coba nanti kita tulis aja ya. Cuma mereka bikin inovasi self service seperti ini di Jokopi Go di Jalan Tenggilis ini. Cocok misalnya buat orang-orang yang misalnya nggak suka keramaian ya, mau menikmati waktu ngopinya sendiri itu cocok. Kalau di kota lain nggak tahu sudah ada apa belum ya, walaupun ada mungkin ya sekali tertentu ya. Go. Go. Seru ya. Enak kopinya. Iya. Sayang es krimnya nggak ada ya? Iya, kosong. Gila. Seru. Ya udah nih kita lanjutkan, kita habiskan ya. Terus setelah itu kita pulang ya. Ya. Oke, makasih Ani, makasih semuanya. Waalaikumsalam.